hasilnya. Walaupun kadang-kadang banyak juga buku novel atau fiksi yang keseluruhan, ya. Tapi di beberapa orang, yang buku itu adalah sesuatu yang boleh dicukupi. Nah, jadi untuk penulisan buku kita tidak belajar dulu, kan? Ataupun mengimbasi. Untuk nota menghasilkan buku selebriti agama. Jadi saya tanya, Tuan, kenapa buku ini disusun sebegini? Jadi Haji Wahab Yusof kata, orang membaca pada waktu sisa. Waktu yang mana mereka isi dengan sesuatu sekadar untuk membunuh masa. Dan bila kami perhatikan tingkah laku orang membaca pada waktu sisa, kami kena pastikan buku yang dihasilkan memenuhi keperluan emosi pembaca. Yang ini, bila habis satu bab, mereka rasa okey. Jadi apa mereka buat? Mereka tengok tingkah laku pengguna LRT dan sebagainya, dan dia kaji berapa halaman yang dapat dihabiskan sebelum sampai ke satu stesen. Jadi di antara 3 hingga 5 halaman untuk buku umum. Bagi saya satu contoh produk